Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat masjid semuanya. Saya sekarang berada di Desa Kolipadan, Kecamatan Ileape, di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Oke, di desa ini sangat jauh dari air bersih ya. Jadi mereka sangat kekurangan untuk air minum, mandi dan cuci baju. Di sini ada air bersih, ada sumur yang sudah dibor, tapi tidak bisa dikonsumsi untuk minum atau cuci baju karena rasanya asin gitu. Di sini tuh zat kapurnya kuat sekali, jadi hanya dipakai untuk MCK gitu, sobat masjid semuanya. Insya Allah hari ini kita akan menyalurkan air bersih untuk Desa Kolipadan. Kekeringan ekstrim menjadi langganan hidup masyarakat Nusa Tenggara Timur. Setiap tahun, sejumlah kabupaten di NTT mengalami kekeringan ekstrim dengan hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Indonesia menjadi salah satu negara yang beberapa daerahnya masih mengalami krisis air bersih. Bahkan, ada banyak desa-desa yang hingga saat ini tidak memiliki sumber air mandiri, melainkan hanya mengandalkan mata air dan sungai. Belum lagi, ketika musim kemarau tiba, tidak sedikit desa yang mengalami kekeringan, hingga sulitnya memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Sumur-sumur warga juga banyak yang mengering, padahal air menjadi salah satu kebutuhan vital yang harus terpenuhi. Krisis air bersih tersebut memberikan dampak pada kehidupan dan aktivitas di masyarakat daerah tersebut. Banyak warga terpaksa harus membeli air menggunakan tangki-tangki dengan harga yang tidak murah. Dari tahun 51 itu memang kita sudah tidak ada air, Pak. Di sini ini sudah banyak orang datang bor ini, tapi tetap ketemu asin. Ya. Tidak ada yang ketemu tawarnya. Ya. Makanya kita rasa bersyukur bahwa sekarang sudah ada sumur keliling ini, ada mobil tangki begini, maka kita rasa agak dibantu oleh masyarakat di sini. Kalau tidak dulu itu kita ngambilnya di Waiwuring, di Adonara, di Lauleba, kita pakai perahu layar sampan-sampan ini aja. Tapi dengan adanya mobil tangki ini, orang sumur jalan begini ada, makanya kita sudah agak rasa lega sedikit. Walaupun kita pakai beli. Kalau di sini kita encernya satu drum 20.000. Ya. Tapi kita rasa bersyukur bahwa ada yayasan bisa membantu masyarakat di sini tuh, jadi kita rasa bersyukur. Terima kasih Masjid Nusantara atas bantuan air bersihnya. Indonesia masih menjadi salah satu negara yang beberapa daerahnya mengalami krisis air bersih. Belum lagi ketika musim kemarau tiba, banyak sumur-sumur yang mengalami kekeringan sehingga produksi air bersih sehari-hari menjadi berkurang. Padahal air menjadi salah satu kebutuhan vital yang harus terpenuhi. Kalian sudah bersyukur bisa minum air bersih hari ini? Ayo bersedekah bersama Masjid Nusantara menghadirkan air pelosok-pelosok di Indonesia.